semuanya, nama gue Sahdam Pratama dan selamat datang di Ngreak. Apa itu Ngreak? Yaitu ngereak video sambil mengkritik dan saran. Oke, di video kali ini gue akan ngereak DJI Ami V. Lah, bukannya udah? Iyalah. Ya kenapa? Karena si DJI Ami V meminta gue untuk ngereak atau nge-request gue ngereak Anikrek dia. Entah kenapa gitu, apakah dia masokis apa gimana gitu. Kenapa dia seneng banget gue ngereakin dia? Karena gue orangnya beda emang. Karena gue ngereaknya itu sambil ngekritik, gak hahaha doang. Kalau ada kesalahan di situ, kalau gak ada jokes di situ, gue bakalan kritik. Lumayan pedes ya menurut gue. Oke, langsung aja ke videonya. Stop this shit. Gua benci yang namanya remix. Gua langsung skip aja dah. Openingnya sih lumayan originalnya dia. Ya, gak terlalu muter-muter kayak MV gitu ya, walaupun sih ya hampir kayak gua sih, hampir terlalu lama, agak lama, hampir 10 detikan lebih atau kurang gitu lah. Ya tapi ya nggak kayak pusing-pusing banget ya kayak MV gitu. Bagus sih semuanya. Kalau opening Anikrek lu itu MV, MV sama Anikrek digabung gitu loh. Ya kalau opening buat Anikrek lu, ya lu buat sendiri, jangan MV lu kepake buat opening Anikrek. Ya main kan ya openingnya itu ya yang original lu gimana gitu. Misalnya ya kayak gini, karena ada Anikreknya atau list desungnya atau ada informasi anime gitu atau DJ apa dah MV itu, ya begitulah openingnya gitu. Maksimal aja menurut gua openingnya sampai 15 detik lah, biar apa dah penontonnya nggak bosan. What the hell are you? Mewaku kakenai de kudasai. Itu yang ngomongnya itu kayak nggak pas banget tuh. Dia mangapnya itu, mangap mulutnya itu masih nggak pas gitu. Tapi eksekusinya lumayan. Ini gue agak ketawa dikit aja. Agak ketawa dikit. Cuma di scan-nya ini masih ada kekurangan, yaitu ada apa, ada mangapnya terlalu awal. Terus ada suara dia gitu. Terus ada line green screen-nya masih kelihatan gitu. Jadi usahain ya lu cutting aja lagi, jangan lu Chroma Key, lu pakai Chroma Key di Sony Vegas atau di mana gitu. Sony Vegas, After Effects, terus Premiere Pro, Pin Master, ya lain-lainnya kayak gitu. Pokoknya lu cutting lagi aja. Coba lu cutting lagi terus animated gitu lah. Insyaallah bagus. Insyaallah bagus. Gua saranin aja tuh. Kalau lu cuma pakai Chroma Key doang, green screen, line green screen-nya masih kelihatan. Wah gitu. Kenapa masuk ke Kimi no Namaewa gitu lah. Ya, tapi sih eksekusinya lumayan bagus menurut gue ya, karena ya pas banget itu meteor mas jatuh ke situ lah. Tapi ya saraninnya, saran gue sih adalah tolongan filmnya di HD. Kayaknya itu lu ambil dari cam ya. masih cam gitu, bukan HD gitu. Kayaknya nih anime crack-nya ini bukan di tahun apa dah, di bulan ini atau gimana, masih awal-awal Avenger gitu lah, masih camp gitu kayaknya. Dang. Hah? Dia manggil gua dong. Dang. Kayaknya manggil gua juga dah. Gua merasa kepanggil gitu, Dang. Kayaknya dia manggil Dang apa gimana gitu, tapi gua dengernya Dang ini. Lu ngapain dah? Ngapa-ngapain? Mau ikutan. Kuy. Mending voice-nya pakai cewek aja, karena mereka itu cewek ya. Bisa kalau lu minta suarain ke cewek. Ya kalau enggak ada ya
Ya udah. Oh, Otsuki-sama wo tataete miru toka. Nah, sudah kubilang dari awal. Ditemin aja hot soup-nya. Ditemin aja. Jangan ditransparin. Tolong jangan ditransparin. Di belakangnya itu loh. Ditemin aja. Gua saranin ditemin aja. A big box is not a big. Ini mah harusnya enggak coba jump step, bukan nganggo big box. Kalau begitu lu subtitlenya dihilangin aja dulu atau lu download hard soup soft soup-nya aja dulu. Dia ngomong full moon pas dia enggak apa ada pakai lagu animal ya. Ya lagu animal. This isn't funny. Enggak ada lucunya menurut gue. Gak ada lucu menurut gue. Sorry DJ MMV. Memang gue kritiknya pedes banget emang. Ya sesuai mintaan lu sih. Ya maaf. Ya lumayan pas sih. Cuma masih kelihatan. Cutting lagi. Usahain cutting lagi biar pas. Ini masih kelihatan tuh. Siapa? Gue lupa. Dewi Persik ya. Dewi Persik bareng sama pacarnya itu naik motor gitu. Masih kelihatan. Cutting aja lagi. Aku ambil mah. Kayak diitemin kayak gitu. Kenapa lu transparin? Diitemin aja kayak gini noh. Kalau animenya Hot Soup atau lu ambil di YouTube tapi masih ada subtitlenya, ya terpaksa lu giniin aja. Oh shit, here we go again. Sudah kubilang lagi. Baru diomongin masih ada yang ditransparin. Langsung diitemin lagi dah, itemin aja. Itu yang di belakang subtitle, lu buat subtitle. Sebelum lu buat subtitle, lu itemin aja dulu. Berapa kali gua ngomong kayak gini lagi. Oke, terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa subscribe DJ AMIV ya. Saran gue sih adalah yang pertama adalah yang di awal scan. Di awal scan itu bukan yang sebelum opening ya, melainkan yang setelah openingnya. Gue lupa itu di Kin Master. Jadi gue gak tahu namanya apa. Pokoknya lu pakai pen terus lu transferin gitu lah. Dan juga itu dia mangap duluan terus dia ngomong. Gue bingung. Tapi eksekusinya lumayan juga. Yang kedua adalah tolong sekali lagi di video sebelumnya juga gue udah jelasin, jangan ditransparin kalau itu hard soup atau lu download di YouTube, oke? Jangan lu transparin aja, lu itemin aja udah selesai. Biar enak kan gitu, kayak yang di itu yang aku hamil mas, nah lu itemin aja itu kayak di atas itemin, bawah itemin biar pas gitu. Oke, like dislike terserah kalian, yang penting subscribe gue. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Yeah.